nyetak nasinya ini namanya gedong guys kalau di kampung Wonogiri. Pinter mbak, emang asli Palembang ya? Campuran, campuran mana mbak? Mbak ini lagi beli nasi berkat ya? Iya mas. Kenapa beli nasi berkat mbak? Hari ini betul pinter bang? Untuk informasi bagi teman-teman yang lagi menggila nasi berkat maupun yang belum merasakan nasi berkat, sebenarnya itu kenapa nasi berkat itu booming? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cakcu Wonogiri. Kali ini saya sedang berada di rumahnya Bunda Murni yang lagi bikin nasi berkat yang lagi viral di medsos guys. Nasi berkat ini diburu para warga Wonogiri yang tinggal di Jakarta yang nggak bisa pulang khususnya karena kangen dengan kampung halaman. Mungkin nasi berkat ini bisa mengobati rasa kangen di Jakarta guys. Ada yang hajatan tuh, ada yang mantu atau pokoknya pesta di kampung tuh pulang kan souvenirnya itu pasti nasi berkat, asol-asolnya itu nasi berkat. Nah, karena ini kan kita di Jakarta nggak bisa mudik, yang kangen dengan masakan kampung. Nah ini saya membuat sebuah berkat supaya teman-teman yang rindu kampung halaman bisa menikmati sebuah berkat di Jakarta. Jadi nggak usah pulang kampung, di Jakarta juga ada. Jadi untuk bahan-bahan sendiri kayak tempe tahu itu ngambilnya dari kampung juga Wonogiri? Iya, ini tempe dan tahu Wonogiri. Ini kakak saya kan buat tahu tempe, jadi tak suruh kirim ke Jakarta. Semalam ini baru mau coba hari ini, menu spesial hari ini. Untuk seterusnya kalau memang ada yang mesen atau request lauk tempe tahu sudah tersedia. Pengen lagi kangen kampung, kangen masakan kampung ya. Jadi di sini menyediakan nasi berkat untuk mengobati rasa kangen suasana kampung. Teluk Gong. Kemarin ini Teluk Gong nih ya. Niki mendet berapa porsi nih? 25. Oh ini ngambil 25 porsi buat teman-temannya supaya nggak merindukan kampung karena Lebaran kali ini nggak bisa mudik, jadi tetap bisa makan nasi berkat khas Wonogiri. Mbak ini lagi beli nasi berkat ya? Iya mas. Kenapa beli nasi berkat mbak? Ini kayak isi kangen Wonogiri. Oh kangen Wonogiri berarti? Karena nggak bisa mudik tahun ini. Oh asli Wonogiri nggih? Tirtomoyo. Oh Tirtomoyo. Jadi beli berkat ini untuk mengobati rasa kangen Wonogiri ya? Ini belantiknya. Kluwori. Kluwori. Nih guys. Hari ini betapa pinten, Bang?
25. Hari ini 25 bungkus. Sore 25. Sore paginya tadi 13. Oke, okay. Pagi 13, sore 25. Oke, okay, sip. Matur nuwun, Mbak. Waalaikumsalam. Untuk informasi bagi teman-teman yang lagi menggila nasib berkat maupun yang belum merasakan nasib berkat, sebenarnya itu kenapa nasib berkat itu booming? Dalam bahasa artis itu booming adalah naik daun. Kenapa sego berkat itu bisa booming? Karena itu makanan yang di atas daun, makan itu nasi berkat itu lagi naik daun, yang bisa disebut booming. Untuk rasanya wow, benar sangat naik daun, namanya naik daun. Ada daging sapi, bihun, oseng lombok sama kentang, tempe bacem, luar biasa. Ambengan, nyetak nasinya ini namanya gedong guys, kalau di kampung Wonogiri. Ini pencetak segonya asli jauh-jauh dari Sumatera ke Jakarta cuma mau. Pinter Mbak, emang asli Palembang ya? Campuran mana Mbak? Jawa. Cucu-cucu tau Mbak. Dicampur dulu Mas. Oh, kolaborasi. Kopi juga nanti campur kan manis. Iya. Iya. Ini kayak asli Wonogiri. Tahu ini asli Wonogiri nih guys. Tahu asli Wonogiri. Dari Wonogiri ya. Ini asli dari langsung dari Wonogiri guys. Malam baru datang ini. Dikirim lewat bis. Guys, ini saya lagi bantuin Bunda Murni bungkusin nasi berkat ini. Karena ordernya banyak jadi kewalahan ini, karyawannya banyak ini. No, jadi saya bantuin ngemasin bungkusannya. Sampai di pai. Orang yang senang guys. Jadi bantuin.